Oke. Sejauh ini agak galau ini kalau begini nih bisa disco nih di atas pesawat ini. Ini awannya agak hitam, itu udah mulai krodit, sudah mulai macet. Padat banget itu, teman-teman. Ayo wae. Ya turun dulu. Bisa jadi. Turun ke bawah kan kalau. Iya, naik lagi. Turun naik lagi. Ini mah pas dibuka. Pas banget nih dibuka jadi ya, gitu. Untung kita pas di sini rezeki ini. Biasanya kan iya benar. Ya, alhamdulillah ada VIP tadi tuh. Oh.
Dan banyak, banyak banget buat umroh itu, jadi oke kita dialihkan. Oke, kita mau lanjut ke dalam teman-teman. Itu sudah nyampe di gate 4, kita prepare. Penuh semua. Oke, Dayan sudah sampai di Terminal 3, kita prepare untuk check-in dulu. Tuh, masuk, entry. Hari ini Dayan sudah sampai di bandara untuk penerbangan ke Medan. Jadi bagi teman-teman yang kemarin mau ketemuan sama Dayan, kita ketemuan di Medan kurang lebih Dayan di sana 1 minggu ya. Jadi kita akan prepare, ini sudah mau naik pesawat, saya pikir jam 8 ya. Jadi kita akan ngonten sepuasnya nanti di Medan ya, kita cari kopi gratis. Oke, kita Dayan mau prepare dulu ke antrian. Tuh, Dayan kemana-mana itu selalu ada beliau ini, saya enggak tahu di mana dia tinggalnya nih. Tuh. Setiap saya ngonten ada terus nih ayam runtuang. Bukan. Hah? Yang selalu ikut sama saya. Oh, gitu ya. Jadi setiap kita ngonten ada beliau, berarti saya ngikut sama dia ini. Ini selalu ke saya. Oh iya. Kalian salah-salahan. Ampun dah. Tuh kita di gate 16 tuh. Aduh mama. Kita mau ke pesawat, pesawatnya di sono kali itu. Dayan sudah mau masuk pesawat. Oke, sahabat Dayan, ini bawa barang ini buat persiapan huli di sana ya. Jadi lumayan ekstra. Kali ini prepare untuk menuju Medan ya. Kita mau menuju Medan, mau nyari kopi gratis bareng sama sahabat-sahabat Dayan di sana. Ini Dayan kacamata dikasih sama salah satu sahabat Dayan yang di Rawabening ya, juragan aksesoris Rawabening. Jadi Dayan pakai sekarang buat konten. Oke, mohon doanya ya biar Dayan perjalanan lancar. Ini suasana terkini. Kita langsung check it out. Ada 2 kursi. Atau di depan bagasi di atas. Iya. Bapak ibu yang duduk di kursi samping jendela atau pintu darurat, bagasi kabin hanya dapat ditempatkan di tempat bagasi di atas. Dan mohon untuk mempelajari kartu petunjuk keselamatan yang ada di kantong kursi. Kita on the way.
another landing position. Kita sudah sampai. Kita sudah sampai, bra. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Sampai jumpa kembali. Ada pesawat tuh, kepalanya begitu tuh. Oh, di situ ratu. Mantap. Oke, deh, sudah sampai di Medan. Kita mau cari kopi gratis dulu ya. Cari kopi gratis. Oke, sahabat Daeng, sudah sampai di Medan. Ini salah satu simbol Medan ya, kalau kita ke Medan. Jadi biar teman-teman tahu kalau saya lagi di mana sekarang ya, karena kita mau lanjut ke beberapa tempat untuk nyari kopi gratis ya. Welcome to Medan. Kita mau lanjut lagi. Kita mau lanjut dolan-dolan nyari kopi gratis, brother. Kacamatanya udah keren nih. Wadidaw dah pokoknya dah dari hari ini. Mantap kali ini ya bikinnya. Saya mau bikin di rumah beginian, tapi rumah saya kecil, tidak bisa, tidak muat. Kita mau ambil barang dulu. Ambil barang di situ, baru lanjut lagi. Jadi ternyata kita keluar dari ambil bagasi, mall ininya disambut kita dengan mall. Mantap.
pokoknya Medan the best lah ya. Jadi kita sekarang tinggal mau nyari kulinernya, wisatanya, dan juga oleh-olehnya ya, untuk kita kumpulin beberapa lokasi di sini. Oke, ikut terus kalian, jangan lupa di subscribe ya. Thank you, kita lanjut. Itu jauh. Itu lari-lari ke India. Delhi itu Delhi, Delhi. Oh iya, Delhi Sedang. New Delhi. Mono. Mono. Oke, sahabat Deng, kita sudah isi lambung, sudah kenyang, pokoknya tinggal action aja nih. Di sini kita cari tempat nginap ya, cari tempat istirahat, baru kita lanjut lagi ke beberapa tempat. Tinggal minum, habis minum baru kita lanjut lagi ke pantai. Rumah makan, rumah makan Garuda yang ada di Medan, pokoknya ini salah satu referensi dari Daeng untuk kuliner ya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik, yang pengen nyicipin kuliner yang ada di Medan, salah satunya adalah rumah makan Garuda. Oke, setelah ini kita kebukain lagi yang lain, nyari kopi gratis lagi kita berai. Kita close di sini nih. Hai mamai. Oh iya, aku oke, sahabat Daeng. Oh ya, laptop ya. Alhamdulillah, sahabat Daeng, kita sudah sampai di salah satu hotel di mana Daeng akan nginap di sini di Medan selama satu minggu, nyari kopi gratis ya. Di Hotel Mercure, Green Mercure. Kita mau nyari kopi gratis di dalam. Oke, sahabat Daeng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Daeng berkesempatan untuk mampir di salah satu lokasi kuliner yang ada di Medan ya. Tadi dari bandara, terus kita diarahkan sama driver ke salah satu restoran yang ada di sini. Namanya Rumah Makan Garuda. Nah, ternyata di sini itu Rumah Makan Garuda ini salah satu lokasi rumah makan favorit ya. Karena kan ada beberapa jenis rumah makan Padang yang ada di sini. Tapi kita diarahkan ke Rumah Makan Garuda. Oh, tuh. Restoran Garuda sama kayak yang ada di Ben Hill ya. Jadi kita mau nyicipin beberapa jenis makanan yang ada di sini, yang sekiranya gratis, tidak bayar ya. Kita coba kepo-kepoin berapa koleksi makanan atau jenis makanan, atau bagaimana jamuannya mereka di sini. Setelah ini baru dari lanjut lagi nih, kita lanjut lagi nge-review di beberapa tempat yang ada di Medan kurang lebih satu minggu ya. Jadi kalau ke Medan, jangan lupa dari bandara mampir ke sini di restoran Garuda. Oke, seperti apa keseruan di dalam, tapi mungkin saya tidak liput ya, karena kalau saya liput takutnya nanti banyak orang kelaparan di sana, kasihan. Kita perlihatkan makanan itu sensitif. Ada orang di belakang, orang Makassar ini. Kita akan coba lihat beberapa koleksi makanan yang di dalam. Kita coba acak-acak semuanya lah. Oke, seperti apa keseruan di dalam? Kita langsung check it out. Oh, mantap. Udah tua juga di belakang saya itu. Mau makan Garuda. Sahabat Daeng, alhamdulillah tuh ketemu lagi dengan sahabat lama. Ternyata dia korban YouTube juga. Aduh mamai. Subscriber. Aduh, minta 100. Minta 100 biar silaturahmi tidak terputus. Aduh, kalau nggak batu akik tinggal. Oh iya, harus ada tinggal nih batu akik. Wajib. Tenang aja, aman, ada yang buat beliau ini ada. Okay. Ya kan, biar doanya lancar Bang. Okay, oh yes, mantap. Alhamdulillah, sahabat Daeng, Daeng sudah sampai di salah satu penginapan yang ada di Medan. Saya pengen lihat. Saya pengen perlihatkan sebenarnya lebih tepatnya untuk fasilitas yang ada di penginapan ini atau di hotel ini. Ini cakep, konsepnya mewah nih. Tulipnya, ya kan? Cakep. Mudah-mudahan interior dan lain-lain yang di dalamnya tidak mengecewakan. Tuh. Jadi Kang Ojek sekarang nginapnya di sini. Sebelah mana sih? Oh ini nih. Wow, gelap. Wush, canggih juga nih kartu. Fasilitasnya lumayan lah. Lumayan lah ya.
Jadi nyari kopi gratis di sini kita. Mantap. Ini lemarinya biar enggak kena bakteri. Wih, kelihatan lagi gantengku. Lumayan ya. Assalamualaikum. Saking semangatnya sampai lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada telepon. Kalau mau dipijit-pijit tinggal telepon aja. Apa view-nya ini? Oh, ini view-nya. Ada mobil di bawah. Oh, ini view-nya nih, teman-teman. Oke, sahabat Daim. Saya mau nikmati dulu fasilitas yang ada di hotel ini. Istirahat sejenak untuk prepare besok melanjutkan beberapa aktivitas di beberapa lokasi lainnya yang ada di Medan. Oke, bagi teman-teman di Medan, dan tunggu ya, kita ngopi-ngopi di sini. Oke. Sampai ketemu lagi di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mantap. Kita kemana ini? Oh, sini aja deh. Pas andalan.